Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Sweet Anna Official. Stay healthy, stay happy. Hari ini aku mau bikin detox reproduksi. Nah, kalian tinggal siapin aja. Ini kurang lebih aku pakai 200 gram semangka. Pakai yang ada bijinya maupun gak ada bijinya boleh. Buah semangka termasuk yang rendah kalori, bebas lemak, dan yang pasti mengandung vitamin A, B6, dan C yang berperan sebagai antioksidan. Resep ini selain untuk detoks reproduksi juga bermanfaat meringankan nyeri haid, mendetoks perut, dan tubuh lebih bertenaga. Nah, ini aku tambahkan 1 buah kurma, kurmanya bebas, boleh pakai kurma apa aja, dan 3 sendok makan madu murni. Madu murninya ini kalian bisa pesan di Sweet Anne Official Store, nama Shopee dan WA-nya aku taruh di bawah sini. Kalau semua bahan-bahannya udah dimasukkan, langsung aja kita blender sampai menurut kita benar-benar sudah halus. Siapkan gelas dan masukkan jus semangka yang udah kita blender tadi. Kalau kalian suka minum dalam keadaan dingin, ini bisa ditambahkan dengan es batu. Nah, yang terakhir ini aku tambahkan dengan 1 sendok makan chia seed. Minum jus semangka ini 1 kali sehari. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.